Ini teman-teman saya lagi packing-packing ya. Ini saya udah packing nih batik-batik. Terus ini ada snack. Belum saya atur nih makanan-makanan. Dan ini dia bumbu-bumbu racik instan ya. Ini ada bumbu nasi goreng, ada rendang. Rendang tuh, sayur lodeh, ikan goreng. Terus ini ada energen juga mau saya bawa. Ini ada bakso aci. Terus ada indomie mencari pisang sale. Ini juga ada kopi ko. Dan ini baju-baju yang lain belum saya rapihin nih tuh, masih numpuk. Ini sebagian udah lumayan rapi ya, batik-batik. Dan ini juga ini pemberian dari salah satu subscribernya channel Arsanti di China, dengan Lia Liana ya dari Semarang. Makasih Lia yang udah perhatian nih. Ini kasih saya untuk bawa ke China ya. Pasti saya pakai dan gunakan. Makasih banyak. Dan sekarang saya mau lanjut lagi ya packing-packingnya. Kita lagi nunggu ya teman-teman. Ini di satu sini nih. Mama, Nana. Nanti umroh sehat-sehat ya, jaga kesehatan. Udah, mana papa? Salim dulu sama nenek. Mau pergi ya Nana ya, pulang ke kakek. Kakek mana sini? Ini kakek, ayo. Lah. Salim ke kakek. Kakek, pakai tangan kanan dong. 1, 2, 3. Udah. Bye-bye. Dadah dulu. Dadah. Baik-baik ya. Dadah. Salam aja Kak ya. Iya. Dadah. Sekarang kami mau jalan ke bandara ya. Nana mau pulang ya, mau ketemu papa sama Jaka nih. Sekarang lagi siap-siap mau menuju ke bandara. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan vlog Arsanti di China. Di vlog kali ini tuh hari terakhir saya ya ada di Indonesia. Ini tanggal 17 Mei 2023, hari Rabu. Dan saya sedang dalam perjalanan dari kota Bandung menuju ke Bandara Soekarno-Hatta. Dan nanti saya akan terbang ke China itu melalui Hong Kong ya. Jadi saya transit-transit dari Jakarta, Singapura, Singapura, Hong Kong. Dan nanti saya lanjut akan ke Guangzhou dari Hong Kong. Jadi tetap ikuti ya cerita saya hari ini. Ini udah sampai nih teman-teman di terminal 2 ya. Mau ke dalam sekarang, mau check-in. 2F-nya ke sana teman-teman, masih di ujung. Ini Nana nih. Nana. Hai. Kita mau ke check-in ya. Tapi kayaknya mau makan dulu deh, masih sempat untuk makan. Makan dulu yuk, di sini ada awe nih. Yuk makan dulu, mau ayam mau. Nana makan dulu nih. Enak. Nanti bentar lagi kita check in ya, makan dulu nih Nana. Di gate 5 nih. 2E, kita 2F ya. Di sebelah sana kayaknya di gate 5. Itu masih lurus sana, teman-teman. Yuk.
sana ya. Nah ini kita gate-nya di sini teman-teman, gate 5 ya. Masuknya lewat situ. Kita cari ya penerbangan kita itu Scoot teman-teman di sana ya. Ya 279. Kita mau ke F3 ya, gate F3. Ini udah di lolos cek imigrasi ya. Sekarang mau ke gate-nya di F3. Ini masuknya lewat sini nih, mau dicek lagi. Tuh F3 di situ nih. Kita duduk ya di F3. Mau nunggu di sini nih. Mau nunggu di mana, Nak? Di situ aja. Tunggu ya sini ya. Aku duduk. Duduk dulu ya, teleponan sama nenek. Mana lihat ini, lihat pesawat katanya. Mana belum ada pesawatnya, Nak? Tuh. Kita pesawatnya malam, teman-teman, jam 8. Sekarang masih jam 6 sore. Ini sana lagi yuk. Aisyah. Ni hao, gue. Ini Nana nih sebelum berangkat telepon-teleponan sama nenek sama Raisa ya. Nanti udah ini mau telepon papahnya juga nih. Malu sendiri, mau dipoto kayak gitu. Coba lihat ini. Ini masih di Jakarta nih, di Indonesia. Bentar lagi kita ke Singapura, dari Singapura terus ke Hong Kong ya. Tuh. Sini foto dulu yuk, foto dulu. Lihat sini, 1, 2, 3. Pesawat. Nana. Tunggu pesawat. Ya. 2, 3. Cetret. Banyak gaya. 1, 2, 3. Sabar, yuk, slow. Tenang. Hey, Nana, yuk. Ayo, cepet, ayo. Yeay, Nana naik pesawat. Tuh, pesawatnya tuh. Antri nih. Bentar ya, antri nih. Masuknya antri. Enggak mau diem, bentar apa? Habis makan. Sini foto lagi. 1, 2, 3. Kita mau terbang ke Singapura ya. Parfum nih. Anak nih semangat banget ya. Udah malam ini udah jam 11 ya di sini. Setengah 12. Ini masih rame karena pada baru datang ya. Sekarang di sini kami nyampe udah jam 23.40 ya. Nanti kami harus check-in jam 5 subuh, teman-teman. Dan
boardingnya kita jam 6 ya flightnya. Nah ini masih pada rame ya, karena baru pada sampai nih jam sekarang. Sekarang kami mau istirahat ya, mau cari tempat istirahat. Kita lihat ya, itu ada daftar. Kita mau cek kita itu di gate berapa, udah ada belum ya. Kita pakai scoot lagi ke Hong Kong tujuannya. Mana ya? TR-980. Ini TR-980 mesti dicek gate nanti jam 2 ya. Belum tahu informasi gerbangnya di mana. Yang pasti di sini ya, Terminal 1. Sekarang kita istirahat dulu deh, baiknya. Vuitton nih di sini. Ada Louis Vuitton. Sini. Ah. Wah, jangan naik. 1 2 3. Ya sini. 1 2 3. And make you happy today. Ini ada Starbucks nih di sini. 357 kan. Terus 34. Halo. Halo, kita kurang tidur ya, teman-teman. Hari ini tuh udah jam sekitar jam 5 kurang ya. Kita mau ngantri untuk check-in, nunggu gate-nya dibuka. Dan nanti pergi dari sini Singapura ke Hong Kong itu jam 6. Nanti nyampe Hong Kong kira-kira sekitar jam 10 waktu Hong Kong. Bentar lagi ketemu papa ya sama Jaka ya. Seneng Nana nih. Ya, ketemu papa sama Jaka ya. Kita ini di E28 tuh udah pada masuk tuh antriannya, teman-teman. Udah dibuka gate-nya. Ini ya ke Hong Kong. Antri nih di sini nak. Antri ya. Ini sini sini. Ini kita antrinya panjang tuh. Kau cuciannya. Pagi-pagi udah ceria Nana. Ntar lagi mau ketemu papa sama Jaka ya. Sekarang udah di gate nih. Kita mau ke Hong Kong. Ngantuk nih Nana. Sekarang mau pergi ke Hong Kong. Nah teman-teman, sekarang kami sedang penerbangan menuju ke Hong Kong dan memakan waktu tempuh kurang lebih dari Singapura itu 3 jaman lebih. Dan untuk perjalanan dari Hong Kong menuju ke Guangzhou-nya nantikan di vlog selanjutnya ya. Jadi bersambung dulu vlognya. Makasih sudah nyimak vlognya sampai dengan tuntas. Dan tidak lupa selalu dukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, dan komen. Dadah.